Hari ni nak unboxing Vivoactive 3 dari Garmin. Okay, kita ada dapat invoice. So harga dia RM688 termasuk dengan free gift. Ada free gift bag. Okay, jom kita tengok apa free gift lagi. And then ada dapat screen protector juga. Kita ada dapat charger dan wristband color hitam. And then charger. Okay, kepala charger dia macam ni. Bulat macam ni. And then dia punya kabel USB. Okay, dalam kotak ni ada manual book, nanti kita boleh baca. And then dia ada bagi instruction macam mana kita nak download Garmin punya apps. Okay, then kita dapat original charger. Tadi dapat free gift, so kita ada dua charger, free gift dan yang original. Okay, kita tengok jam pula. Okay, ni muka depan dia. And then tali dia kasar macam ni, color biru. Belakang dia ada tulis Garmin Vivoactive 3 Element dan dia punya serial number. Okay, jom kita on. Tekan button kat tepi tu. Then kita boleh buka cover plastik ni. Boleh pilih language yang kita nak pakai. And then kita boleh pair dengan phone kita. Kena download Garmin Connect dan kita pairkan dengan phone. Okay, dah berjaya. Then kita set up ikut semua yang dia minta. Tinggi, berat, birthday. And then kita punya activity. And then kita nak pakai tangan belah mana. Button tu nak facing belah mana. Goal yang kita nak. And then kita nak sync dengan phone atau tak. Means kalau ada notification, kita punya calendar, semua kita boleh connect dengan Garmin ni. So apa-apa notification kita akan dapat. Email ke, WhatsApp ke. Okay, so kita dah berjaya sync dengan phone. Okay, kita tengok apa aktiviti yang kita boleh buat. Macam-macam. Run, treadmill, yoga. Nanti kita boleh explore satu-satu. Okay, so ni antara rekod-rekod dia. So macam email kita boleh tengok. Then weather. Email. Kita punya heart rate. Kita punya aktiviti naik tangga ke turun tangga. So kita boleh scroll atas ke bawah. Belakang ni, hijau ni untuk heart rate kita. Okay, semua tertinggal. Free gift tadi kita dapat penutup charger ni. So untuk kita tutup charger. And then face wash pun kita boleh tukar. Nanti kita boleh download lagi banyak. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Unboxing Vivoactive dari Garmin. Kita jumpa untuk next video untuk review jam ni. So macam biasa, saya akan letak link seller dekat description. Jumpa next video. Assalamualaikum.